Welcome ke Fish Fit and Grow, dunia di mana kita makan atau dimakan. Well, aku telah bermain dengan banyak sekali varian jenis ikan di sini, mulai dari hiu, ikan pedang, ataupun mungkin megalodon gitu sebelah sini. Well, hari ini aku menemukan sedikit modifikasi pada Fish Fit and Grow ini. Sekarang fish selectionku segini banyaknya, guys. Aku bisa memainkan segala jenis ikan di sini, mulai dari kucing garong ataupun robot. Hey, tapi siapa yang gak pengen jadi anjing? Jadi mungkin pertama kita berubah jadi lele aja, guys. Catfish bahasa Inggrisnya. Ini yang biasanya kalian makan, guys, versi besarnya. Tapi tapi kenapa ini pada ikan-ikannya makin gede, woy? Mohon maaf nih, ada hiu yang sangat besar. Bisa gak aku makan ini? Ini bukan hiu ternyata, ini paus. Aku menggigit ya. Semoga dia gak ngamuk. Nah, coba makan lagi. Ya, kamu gak bisa ngapa-ngapain kan dengan 18 damage-ku. Au, pusing. Kenapa dia malah cium-ciuman di situ? Oke, you know what? Mungkin aku tidak seharusnya mengganggu, guys. Mereka adalah couple yang sangat-sangat lovey-dovey. Well, satu hal yang ku notice dari menjadi lele adalah aku sangat lambat, guys. Please lah ya. Ini ada orca apa? Aku lebih besar dari orca di sini. Oh my god, oke. Suaranya yang sangat mengerikan, tapi aku harus mengejarnya, guys. Dia sangat ketakutan sekarang. Dia berenang menjauhiku, guys. No, dia lari. Well, kayaknya ikan ini kurang bagus dah. Lambat, lihat ini. Aku bahkan gak bisa lompat dari perairan dengan benar. Aku bakal coba makan ikan mas ini dulu ya. Ngedes, ngedes. Makan ikan masnya. Nyam, nyam. Well, kulihat-lihat sih ternyata aku nggak punya yang namanya gigi, guys. Wow, aku ompong sekali. Tapi siapa yang butuh catfish palsu kalau misalnya kita literally punya ikan kucing? Oh my god, ini mukanya apaan, woy? Ini sedikit horor, Nekdi. Tapi cara berenangnya lucu banget, guys. Oh my god, lucu. Well, tapi kita bakal lihat, oke? Apakah kemampuan hunting dia segarang mukanya? Kita akan cari mangsa-mangsa dulu, oke? Di sebelah situ ada ikan-ikan kecil. Mungkin kita bisa makan. Nyam, nyam, nyam. Hey, jangan kabur. Gak ada yang kena lagi. Hahaha, aku dapet. Oh my god. Ini ikan apa? Well, orang bilang kucing punya 9 nyawa. Wow, aku langsung hidup kembali. Kenapa aku hidup jadi turtle-turtle yang sangat... Wait, what? Kenapa aku ada di permukaan? Ah, tolong. Aku butuh udara. Keluarkan aku dari sini cepat. Ini aku literally jadi kucing kah sekarang? Tapi kenapa aku gak bisa jalan? What? Hey, kura-kura. Kamu habis diwagrain sama penjualmu kah? Aku pengen makan dulu, oke? Kalian tidak bisa kabur. Ini tapi by the way cangkangmu lumayan keras ya, yang warna pink. Kamu Power Ranger apa? Kenapa warnamu beda-beda? Hey, dia kabur, sial. Dia cepet banget. Tidak apa-apa. Kita simpan tenaga. Terus terjang. Dia cepet banget, guys. Oke, aku menyerah. Well, mungkin kita bisa makan kepiting, ku rasa. Kepiting, let's go. Yeah, kepiting. Makan level 3. Kucing makin besar. Makan ikan kecil sekarang. Yeah, ini lebih enak daripada kepiting, oke, guys. Let's go, let's go. Nyam, 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 nyam. Well, nyawaku sepertinya tinggal 3. Oh my god, aku mau hidup, please. Please. Well, sepertinya nyawaku tinggal 1, guys. Oh my god, aku bakal meninggal. Aku harus makan ikan-ikan ini dengan damai, oke? Kalau ada predator, kita pergi. Yeah, kucing udah jadi gembul. Let's go. Siapa yang macem-macem sama kucing orange, ha? Kucing orange sudah level 13, bro. Ini mah tinggal seruput-seruput doang. Yeah, makan. Ada megalodon. Well, sepertinya itu masalah sih. Well, kita ambil yang lehernya panjang aja, oke, guys? Ini mah gampang. Nyam, nyam, nyam. Aku adalah kucing. Dan kamu adalah mangsaku. Lehermu panjang, lehermu panjang. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Bentar, kenapa ada suara-suara yang menakutkan? Well, kulihat sekitar. Oke, hiunya gak masalah. Hiunya masih santuy di depan kita, guys. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku, please. Oh no, oh no, no, no. Dia melihatku, dia melihatku. Ambil, ambil aja mangsa aku yang hijau ini, oke? Okay? Jangan makan aku yang penting. Kita bagi dua, oke? Okay? Oh my god, oke, okay, bagi dua. Kita bagi dua, oke? Okay? Please. Aku harus berlindung di balik mayatnya yang hijau ini, guys. Supaya aku tidak dimakan. Rencana yang bagus, Teddy, dengan nyawa terakhirmu. Oh my god, jadi daging. Cepat, kunyah. Makan. Let's go. Yeah, level 17, makin gembul. Oh,
sekarang mereka yang dimakan. Akan ku bantu kamu leher panjang. Yeah, kita akan lawan bersama, oke? Okay? Kenapa kamu ngunyah aku? No, no please jangan kunyah aku. Aku hanyalah kucing gubahan. Please langsung mukanya nggak mengerikan guys. Kalau misalnya sekarat mukanya langsung lesu. Tapi kita bisa makan. Yeah, biar tidak jadi lesu. Let's go. Hey, ini semua makananku, meskipun kamu yang ngunyain. Level 21, kamu mau apa, ha? Kunyah. Aku adalah Garfield yang sedikit mengerikan sebenarnya. Yeah, level 23, bro. Megalodon mana nih? Gua serang. Gak takut aku sama Megalodon sekarang, mah. Lihat ini, guys. Ada snack-snack. Sepertinya ikan carp, ha? Aku pengen makan semuanya ikan carp. Kenapa kamu jadi vegetarian, ha? Hey, kamu ngapain di sini? Keluarin telur, ya? Keluarin telurmu sekarang buat ku makan. Nyam. Ya, aku terlihat seperti kucing yang sangat jahat. Tapi ini semua untuk bertahan hidup, oke, guys? Gila, aku awalnya dari seperti ikan-ikan ini, yang kecil-kecil gini awalnya, menjadi kucing yang sangat gembul. Wow, aku sangat mengerikan. Oh, guys. Aku menemukannya, guys. Aku menemukan musuh bebuyutanku, Megalodon. Oh, no. Kalian lihat muka-muka terakhirku? Muka-muka pasrah, guys. Langsung ciut nyali kucingku, guys. Dia tahu itu nyawa terakhirnya, ya. Well, karena kucing kita sudah meninggal, nggak punya nyawa lagi, kita bakal pilih yang lainnya. Seperti anjing. Yeah, gimana kalau misalnya setelah kucing, aku jadi anjing? Oh my God, awalnya sih cute-cute gini. Bentar. Apa kalian melihat apa yang kulihat barusan? Dia keluarin kentut buat berenang. What? Ini anjing sangat jorok. Ini polusi udara. Terus aku bisa makan lobster. Nyam. Hey, lawan lobster kalah kah? Oh no. Aku harus panggil teman. No, aku gak punya geng. Oh, sepertinya ikan ini itu seperti ikan-ikan piranha, guys. Dan kenapa kamu mengejarku? Oh my god. Gimana caranya supaya aku bisa punya geng di sini? Apakah aku harus menemukan anjing yang sama sepertiku? Gak cuma di real life, harus menemukan jodoh di Fish Fit and Go juga, sial. Yes, tapi seenggaknya kita masih bisa makan. Siapa yang mau menikahi anjing jelek kotor yang berwarna hijau sepertiku, guys? Emang siapa? Siapa yang sudi? Oh, wait a minute. Hah, oh my God, belahan jiwaku. Oh, kamu akan menjadi gengku, kah? Yeah, let's go. Kita akan menjadi geng yang sangat kuat, oke? Okay? Belahan jiwaku. Kamu tahu hewan yang mirip seperti kita lagi, ha? Apa kamu tahu? Okay, aku disuruh nge-follow dia, guys. Let's go. Kita akan coba ikuti dia dan lihat apakah ada anjing-anjing sepertiku. Well, kalau nggak ada sih, kita tinggal repopulasi, ya. Oh my God. Lihat ini, guys. Aku punya anjing-anjing yang sama denganku. Oh my God. Tolong aku, anjing-anjingku. Cepat. Oh no. Aku digigit anjing-anjingku. Please bunuh dia. Oh my God. Aku diselamatkan, guys. Jangan dimakan. Ini dagingku. Ini dagingku. Oke, kalian tidak boleh memakan ini. Oke, you know what? Mereka adalah penyelamat hidupku. Meskipun mukaku sudah terlukai. Tapi gak apa-apa, oke? Kita akan menjadi geng sekarang. Let's go, guys. Bersama kita kuat. Kalau sendiri kita ya dimakan hiu. Betul. Jadi setiap geng sepertinya terdiri dari 5 orang ya. Oke. Apakah aku bisa rekrut geng yang lain gitu? Ayo, geng on. Yeah. Oh, mereka tetap gak mau ngikutin aku. Yaudah, makan ini. Gengku, let's go. Yeah. Kalau misalnya bersama kita kuat, guys. Tapi jangan dimakan dong dagingnya. Aku butuh makanannya. My God, ini gak enaknya punya temen, guys. Gak mau bagi-bagi. Well, sesama anjing huluk, kita bakalan berbagi, okay? Hey, kenapa temenku sekarang cuma 3? What is this? Kenapa kamu terlambat? Ayo. Kita adalah geng anjing huluk, okay? Kenapa ada yang mengejar kita, ha? Lu mau cari gara-gara, ha? Lu mau cari gara-gara sama geng anjing huluk, ha? Berani lu sekarang, ha? Berani ngejar doang lu. Waktu ditemenin, dia juga punya gengnya juga dong. Oh no. Woi, ada ikan pedang. Makan ikan pedang ya, cepat, anjing-anjingku. Yes, daging. Nyam. Au, masih ada musuh ternyata. Gigit juga musuhnya. Gigit dulu musuhnya dong. Let's go. Nyam. Yeah. That's what I'm talking about, man. Geng anjing huluk, siapa yang berani senggol, bos? Ha?
Bahkan armadillo seperti dia pun tidak berani menyenggol kita, guys. Oh my god, you know what? Mulutnya lumayan besar sih sebenarnya. Itu satu gen tuh satu telen tuh. Bener dah. Tapi kita bakal coba, guys. Kita YOLO, oke? Okay? Ah, nyam, nyam, nyam. Aku ditelan. Guys, aku barusan ditelan saja, guys. Gak tahu gengku gimana. Geng? Apakah gengku masih hidup? Kenapa ada megalodon di depanku? Gengku sudah tewas, guys. Dan kenapa aku kalau saya berenang mundur seperti ini? Well, aku harus makan ikan ini supaya jadi besar, oke? Okay? Untungnya karena gigiku kecil, jadi aku tidak bisa semudah itu dimakan kalau misalnya aku di belakangnya terus, oke? Okay? Bertahun-tahun semenjak gengku telah dikalahkan, sekarang aku telah menjadi ibu, guys. Lihat anak-anakku yang sangat lucu ini. Oh, mereka mau menyusu. Hey, hey, jangan rebutan susunya, oke? Okay? Aku sekarang telah menjadi anjing huluk warna hijau tua karena ya umurku udah tua, guys. Well, waktunya untuk memburu paus. Oke, sekarang jangan sampai dibakar. Oh, you know what? Ada daging nganggur, guys. Hey, makan daging. Aduh, diambil lagi daging nganggurnya. Hey, anak-anakku butuh makanan, oke? Okay? Kamu tidak boleh seenaknya ngambil seperti itu, anjing orka. Nyam-nyam. Lihat ini. Semakin aku menyunyah, semakin sakit demeku, guys. Yeah. Anak-anakku, kalian bakalan pesta sekarang. Pesta daging orka. Yeah, yeah, oke. Okay. Kalian makan. Ya, sementara itu mami juga pengen makan dong. Tuh, kukunyain untuk kalian tuh biar lebih mudah makannya ya. Gila, aku adalah ibu yang baik, guys. Hey, kamu mau makan anakku, ha? Huh? Kamu mau makan anakku? Kamu yang jadi makanan anakku sekarang. Nyam 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 nyam. Tuh, makan anakku. Let's go. Yang besar-besar mami yang ambil, oke? Okay? Jangan diambil semua anakku. Let's go. Wow. Aduh. Guys, tusukannya sangat mengerikan, guys. Oh my god. Hey, kamu mau digigit, ha? Kita harus gigit dari belakang kalau gini. Tusukannya doang 38, loh. Oh my god. Ini daging-dagingnya banyak. Aku harus nge-heal dulu. Oh no. Oke, you know what? Kamu perlu dibasmi. Yes. Nyam, 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 nyam. Please jangan makan aku, Hiu. Oh no. Yes. Kunyah dagingnya, cepat kunyah. Lalu kita bakal makan semuanya, oke? Okay? Hey, bentar. Anak-anakku di mana? Lah. Anak-anakku. Sebentar, guys. Aku tidak melihat keberadaan anak-anakku di mana. Jangan-jangan kamu yang makannya. Dasar paus. No, dengan mulut besarnya dia telah menyeruput anak-anakku, guys. No, anak-anakku. Tidak. Well, aku tinggal bikin yang baru, guys. Yeah, let's go, anak-anakku. Yeah. Makan ini anak-anakku, silakan. Ayo, kalian juga harus tumbuh besar. Hah, keluarga yang sangat bahagia, guys. Mami juga pengen makan. Jangan sampai ini anakku yang keseruput ya. Wait a minute. Bentar, kalau aku klik kanan di depan anakku, kalian lihat itu, guys. Mungkin yang menyeruput anakku bukanlah hiu yang ini, guys. Melainkan suatu anjing berwarna hijau tua yang sangat-sangat kelaparan. Well, aku gak bersalah, oke? Okay? Mereka terlihat seperti daging. Aku gak bersalah kalian yang pasti makan kan, ya? Ya, aku gak bersalah. Well, sekarang aku udah level 42, guys. Aku dengan mudahnya membunuh hiu-hiu yang tadi. Dendam anakku sudah terbalaskan lah intinya ya. Waktunya sekarang untuk membalaskan dendam teman besarku, guys. Temanku yang memiliki 9 nyawa. Kucing Oren. Ya, aku dengar-dengar si kucing Oren ini dulunya dibunuh oleh Megalodon yang mana aku sekarang bakalan cari. Oh, lihat itu, guys. Aku melihat. Oh no. Bisakah aku melakukan ini? Nyam, nyam, nyam. Oh no, aku juga digigit. Tapi aku lebih kuat, oke? Gigitanku lebih kuat. Yeah, let's go. Aku mengalahkan Megalodon menjadi anjing. Oh my god. My god, aku barusan sangat marah, guys. Kalau Raja Lautan tidak bisa menyaingiku, siapa yang bisa, ha? Siapa yang bisa menghancurkan mukaku yang sangat lucu ini, he? Maksudku siapa? Siapa yang bisa membunuhku lagi sekarang, ha? Wait a minute. Bentar. Guys, aku melihat apa itu yang di kejauhan. Wait. Mungkinkah ini tentakel-tentakel milik Kraken? What? Lihat itu, guys. Dia ukurannya gede banget. Oke. Kita bakal coba lawan Kraken sekarang, oke, guys? Kita bakal lihat apa yang terjadi.
Aku dimakan, bagusan. Aku dimakan sama seekor kraken. What? Oke guys, jadi mungkin sekian dulu buat episode Fish Feed and Go hari ini. Hari ini kita telah berhasil mengalahkan Megalodon, tapi kita dibunuh sama kraken dan dibunuh sama Megalodon lagi. Bukan Megalodon sih, hiu biasa woi. Well, kalau misalnya kalian enjoy episode kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen Fish Feed and Goku guys. Dan juga jangan komen ikan apa lagi yang harus ku coba di list yang tadi kalian lihat itu guys. Kita bakal coba untuk kalahkan kraken di next episode, oke? Okay? Saya jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Kita udah jadi kucing dan anjing di lautan. Wow, I'll see you guys in the next video. Bye bye guys. Tarik outro-nya.